Assalamualaikum and hi. Sebelum ni, Huawei dah perkenalkan satu app bernama Pattern Search untuk korang cari apps yang korang mungkin tak jumpa dalam Huawei App Gallery. Untuk mudahkan korang, Huawei dah perkenalkan pula Pattern Search Widget. Yang ini akan mudahkan korang untuk cari apa je apps yang korang nak menerusi home screen korang. Untuk korang guna function yang best ni, mula-mula korang kena pergi App Gallery dan cari Pattern Search dan korang terus install untuk dapatkan Pattern Search ni. Untuk letak Pattern Search widget ni dekat home screen korang, korang pinch screen korang, widget dan carilah Pattern Search tu. Kemudiannya korang tekan dan korang drag ke home screen korang dan terus ada untuk korang cari apa je apps yang korang nak. Lepas korang dah muat turun Pattern Search ni, ada tiga cara untuk korang download application yang korang nak yang tak ada dalam App Gallery. Cara pertama adalah menerusi Pattern Search widget tu sendiri dan kita tekan macam Ajan nak download Netflix, so Ajan tekan Netflix dan dia akan bawa korang ke beberapa link untuk korang download lah dan korang download saja. Cara kedua adalah menerusi browser. Bila korang tekan browser korang dan di sini dah tersedia dah Pattern Search tu, korang tekan dan korang cari apps yang korang nak. Cara ketiga, semestinya menerusi application Pattern Search sendiri dan kita tekan di sini dan korang cari apa yang korang nak. So dengan adanya Pattern Search ni, application yang korang cari kemungkinan besar ada dalam ni. Ada juga application yang korang tak perlu download tapi korang just boleh quick access menerusi Pattern Search ni, antaranya adalah YouTube. So kita tengok kat sini, Ajam cari YouTube dan dia akan tunjuk Go. Kita tekan Go tu dan kita terus boleh access YouTube menerusi Pattern Search. Dan korang boleh add to home screen untuk mempercepatkan access korang ke YouTube. Okey, untuk kaki gaming, korang dah cari game korang dalam Pattern Search tu dan bila korang jumpa, untuk link balik progress korang tu dari phone lama ke phone baru pun tak ada masalah. Senang je. Korang just masuk game tu, korang tekan ikon Facebook ni, korang masuk dan korang boleh sambung tak kat mana korang berhenti dekat phone yang sebelum ni. Ataupun kalau korang tak nak masuk ikut Facebook, korang just masuk ikut Huawei ID korang, tekan di sini. Untuk korang update application yang ada dalam Pattern Search tu, korang just pergi dekat Pattern Search dan tekan bahagian ni, Me. Korang tekan download dan update. Dekat situ dia akan senaraikan application apa yang ada untuk korang update dan korang just update satu persatu. Pattern Search korang akan up to date sentiasa. Mudah. Huawei dah mudahkan hidup korang bila dia buat Pattern Search widget ni sebab dia lebih mudah, lebih cepat dan sentiasa up to date. Jadi apa-apa application yang korang nak cari akan ada dalam Pattern Search widget tu. So apa lagi korang tunggu, just dapatkan peranti terbaru Huawei di pasaran. Sebab itu saya pilih P40 Pro Plus. Untuk video P40 Pro Plus, korang boleh tengok video kita orang sebelum ni. Dan jangan lupa komen, like dan subscribe YouTube Pocket untuk konten-konten terbaru daripada kami. Alright, bye.